آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kisah cinta yang aku sesali, kini kau tinggalkan diriku. Ku tahu ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, yang saya hormati Bapak Sadi dan Pak Siswanto sebagai saksi dalam contoh ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia calon kedua mempelai. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan di pagi menjelang siang hari ini sama-sama berkumpul untuk menyaksikan mendoakan ijab kabul pernikahan Mbak Trisnawati dan Mas Supriyono. Saya doakan mudah-mudahan hadir kumpulnya kita pada saat berbahagia dalam lindungan serta doa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mohon kepada mempelai terhormat Mbak Trisnawati untuk mohon izin dulu kepada wali kalau beliau ada. Serta keriduannya nikahkan dan kawinkan Mbak pada Mas Supriyono, pilihan Mbak sendiri, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 4 gram dibayar tunai Mbak ikhlas dan ridho untuk dinikahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Supriyono bin Mahmi, saya nikahkan dan kawinkan kakak kandung saya yang bernama Trisnawati kepadamu dengan mas kawin berupa cincin emas 4 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Trisnawati binti Munasik dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana saksi? Barokallahumma wa barakallahumma fi khair wa afiyah. Allahumma bikum aduriyatan salihah wa taqulna wa islamu linnas ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah telah kita saksikan bersama tadi ijab kabul pernikahan antara Mbak Trisnawati dan Mas Supriyono. Anda berdua sekarang sudah sah menjadi suami istri, sah menurut hukum Islam dan saya juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan sebagai bukti sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ini buku nikahnya dan ini kartu nikahnya. Saya serahkan buku nikah. Kedua telah catat di kantor kami, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumajaya, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, kedua mempelai yang sangat berbahagia, sebelum kita berdoa sedikit saya ingin menyampaikan untuk saudara saya yang tadi dipimpin Pak Penghulu yang melaksanakan akad nikah. Rasulullah bersabda, Mas Mbak, dalam sebuah hadisnya tentang orang nikah, ya Pak Bu, ini khususnya buat pengantin baru ya, atau calon pengantin, atau pengantin lama yang pengen baru lagi. Siapa pengantin lama yang pengen baru lagi? Nggak ada yang jawab. Saya jawab sendiri deh, saya. Kalau ada yang mau, Rasulullah bersabda, Mas, ya, arba'um min sa'adatil mar'i. Mungkin itu sudah saya sampaikan ya. Ada 4 hal yang jadi kunci kebahagiaan. Apa 4 itu? 1, antakuna zaujatuhu sholihah, engkau memiliki pasangan hidup. Kalau masnya laki-laki punya istri, kalau istri yang punya suami yang soleh. Solehah, soleh itu apa artinya? Baik. Kalau dalam bahasa agama, soleh itu baik dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam beragama. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kedua mempelai adalah manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai iman yang kuat. Yang kedua, setelah nikah apa? Auladuhu abroro, mempunyai anak yang baik. Cita-cita yang utama paling luhur orang jadi pengantin apa Pak Bu? Punya keturunan atau anak. Jadi anak ini nggak sembarang anak yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu auladu abroro itu anak yang baik, baik fisiknya, baik perangai, yang paling utama baik akhlaknya. Ya, akhlak yang baik itu apa? Setiap agama mengajarkan akhlak. Likulli dinil khuluq. Setiap agama itu akhlak, ada akhlaknya. Wa khuluqil Islam al haya. Akhlak yang utama orang Islam adalah rasa malu, ya, rasa malu. Makanya kita nikah misalnya, atau yang belum nikah kesana kesini bawa pasangan yang belum resmi, itu harus malu. Malu pertama pada siapa? Pada Allah. Malu pada Allah dasar anda takwa, iman pada Allah. Kedua ya malu pada hamba Allah sama manusia, karena manusia dicetak hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan pertama ke atas kepada Allah, hubungan kedua ya sesama manusia yang datar ya. Nah, insya Allah kedua mempelai saya yakin hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Yang terakhir dah apa itu? Mencari rezeki tidak perlu jauh-jauh. Ya, sumber penghasilan kita tidak perlu jauh ke luar negeri menjadi TKW misalnya. Apakah menjadi TKW itu haram? Tidak juga. Namun kan nama TKW kan jauh. Pengen ketemu istri kalau kangen sulit, pengen ketemu suami kalau kangen sulit, kalau udah punya keturunan pengen lihat anak juga sengsara. Makanya 4 hal ini saling sambung menyambung. Mudah-mudahan 4 ini nanti bisa dimiliki oleh kedua mempelai, kedua pengantin baru. Yang pengantin lama mudah-mudahan semua ini sudah dirasakan dan sudah dimiliki. Harapan kita hidup cuma itu, karena kehidupan itu kan doa kita, kata kalau kita sholatkan kata orang doa sapu jagat Pak Bu ya. Doa sapu jagatnya seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa itu intinya mohon pada Allah mudah-mudahan dikasih kehidupan di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, bahagia di dunia tadi ada 4 kuncinya, salah satunya Kalau bahagia di akhirat berarti kita masuk surga. Kalau Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku semua nanti akan masuk surga. Ilaman apa? Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man apa ya Rasulullah? Waktu itu sahabat pertama, ya, man ato'ani faqad man ato'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba, barang siapa yang tidak mau taat kepadaku itu namanya tidak mau masuk surga. Nah, saya yakin seyakin-yakinnya dengan kondisi hari ini, melihat situasi kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Putuslah kedua mempelai nanti dalam hidup rumah tangga dikaruniai oleh Allah soleh dan solehah, bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kiranya itu saja ya, sudah siap. Tadi juga ada pesan dari atas, katanya jangan lama-lama. Kita langsung doa Pak Bu ya. Astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya maula ya ma'bud. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma alif baina qulubina وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وسديوج الأخاء، وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتي حج الكبرى وعاشة الرضا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa barokah, membawa rezeki yang banyak, yang luas untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan silaturahminya kita ini mudah-mudahan berlanjut ya Bu ya, mudah-mudahan berlanjut sampai nanti ya Bu ya, mudah-mudahan. Dan juga kami mengucapkan juga mohon maaf seluas-luasnya kepada pesan ya. Kita mungkin penerimaan kita kurang sempurna, kurang berkenan di hatinya. Mudah-mudahan kita mohon maaf yang seluas-luasnya. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Aku yang kau pilih, kamu yang kupilih. Cinta ini milik kita selamanya. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Aku berjuang dapatkan restu, ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar, temui ayah ibumu gemetar. Tapi biar ku ungkapkan isi hati, cintaku mengalir dalam nadi. Sampai rambut kita memutih, ikhtiar takkan berhenti. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqa al-badru. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Acara selanjutnya yaitu tayang bacaan selawat yang dipimpin oleh Ibu Ya Rabbi Bali Hulwazila, Ya Rabbi Husa Bil Fadila, Ya Rabbi Warga Ani Sahaba, Ya Rabbi Warga Ani Sulala, Ya Rabbi Warga Masai ya Rabbi warda Masaina ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ana rabbihil aqwa شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا. Mengikut sunnah Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba sunnati falaysa minni. Faman sunnati falaysa minni. Sahashawasul isharati bil basharati li ahlil ardi ajma'in. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم شجر في التسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa qabalatil hurul 'ain ila ummihi aminatul karim تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطاعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Segala puji hanya bagi Allah Di tengah gurun padang pasir Berjumpa seorang Aina Yami Bersalam Alaika Salawatullah Alaika Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rasul Khafiq ini Ya Muhayyar Ya Mumajad Ya Imam Al-Qiblatayni Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Satarul masawi wa muqirul asarati Alimu siri wa akba mustajibu da'awati Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rabbi farhamna jami'an Warhu'ana sayi'ati Rabbi farhamna jami'an Bijami'in solihati Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inazabul sadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami hormati para ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Barokah yang insya Allah pada siang hari ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, yaitu memenuhi undangan dari Ibu Murtini, yaitu mohon doanya. Alhamdulillah, kita terima kasih banget sudah didoakan, mudah-mudahan didoakan yaitu untuk Ananda Supriyono. Belum kenal. Belum, baru tadi kenalnya. Dan juga Ananda yaitu Trisnawati ya. Alhamdulillah mohon doanya kepada ibu-ibu. Beliau sudah menjalankan tadi akad nikah, berjalan dengan lancar dan ditambah dengan ibu-ibu mendoakan ini, mudah-mudahan rumah tangganya diberikan rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan Ananda Supriyono menjadi suaminya, menjadi memimpin rumah tangganya dengan baik, menjadi rumah tangganya nanti juga jadi imam yang baik ya Bu ya. Dan mudah-mudahan juga Trisnawati menjadi istri yang soleha, yang selalu patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada suaminya ya Bu ya, karena udah punya suami ya. Patuh kepada suaminya, juga patuh kepada kedua orang tuanya, patuh kepada kedua mertuanya. Nah, yang mana penerimaan kita ini kurang berkenan di hati ibu-ibu, kita mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga adik saya ini juga mengucapkan mohon maaf ya Bu ya, keadaan begini, saya maupun adik saya keadaannya begini dapat pahala dari Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan ini pahala Bu. Sakit itu pahala ya Bu ya, dari Allah. Kita nikmati. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kasih kesehatan dan keselamatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mohon juga terima kasih banyak doanya kepada keluarga kita, kepada keluarga Bu Murtini dan keluarga semuanya, keluarga ibu-ibu semuanya ya Bu ya, dan saudara-saudara kami yang mana pada hadir di sini, mudah-mudahan nanti juga pulangnya selamat, berangkatnya juga selamat ya Bu ya. Allahumma ta'alani bi khair wabal barokah wabal nikmat wabal rezeki wabal kuwati wabal sehati wabal salamati la kuli bala ibina nabi akhirah wa tarikana kuli Kuli Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.